Nabi tak ada bangkap, tak ada paksa mana-mana orang memeluk Islam. Tapi Nabi siapa ajar orang nak terima, terima. Orang tak sempat terima pun tak ada gapo. Itulah dasar siapa sahaja yang mengaku katanya dia pendakwah, dia menyeru manusia, maka jangan paksa manusia. Tapi royaklah berita baik dan amarah. InsyaAllah, setiap orang apabila dia ngajar, dia ceramah, dia khutbah, dia baca kitab atau tak baca kitab, semua tu adalah dasar hak ni belakang ni. Dasar mubashiran wa nadhira. Iaitunya ambil dasar Nabi, siapa ajar, ambil dasar Nabi, siapa ajar Allah kepada manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ayat 45 sampai 48 surah Al-Ahzab. Ini seguguh ayat yang Allah Ta'ala firman royak kepada Nabi, royak ha Nabi, panggil Nabi, royak khijo, tanggungjawab dan benda-benda yang Nabi buat kepada umat dia. Belum pada ni Allah panggil orang-orang berimeh, suruh zikir, ingat kepada Allah pagi petang setiap masa, dan Allah akan balas baik bagi orang yang selalu berimeh, beramal soleh dengan kebaikan dunia, akhirat. Para malaikat selalunya berdoa rahmat baik kepada orang-orang yang berimeh. Sehingga di dalam syurga pun terdengar banyaknya perkataan salam, artinya selamat, sejahtera dan sebagainya. Bila mari ayat 45 sampai 48 ni, Allah Ta'ala panggil Nabi dan royak kepada kita, royak kepada Nabi hak sebenar, tapi sebenarnya royak kepada umat. Katanya ini adalah tugas tanggungjawab Nabi dan kerja dia buat selama-lama. Walaupun dia tidak ada atas muka dunia, tapi ajaran dia dan kesan-kesan baik yang Nabi tinggal kepada umat berkekal sampai ke hari kiamat, sampai ke akhirat. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, iaitunya saksi terhadap umatmu. Itulah apabila Nabi kecek pada sebahagian tepat, sebahagian masa Nabi royak panggil, iaitunya wahai Allah, jadikanlah saksi. Allahumma fashhad. Wahai Allah, jadikanlah saksi. Aku sudah bersabar ajaranmu kepada umat. Gitulah. Dan pembawa berita gembira. Saat ini Allah firmannya, iaitunya syahidan, sebagai saksi. Yang kedua, wa mubashiran, dan berita gembira kepada orang-orang yang berimeh. Alhamdulillah, kita orang berimeh belakang, Nabi beri berita baik. Masya Allah, tak tahu, saya tak pandai nak royak katanya berapa, berapa ratus, berapa ribu hadis yang Nabi kecek royak hubungi dengan orang mukmin, lelaki, perempuan dan umat dia. Kelebihan umat dia, gotu goni, gotu goni di dunia, sapakah dalam syurga sikit lagi. Allah royak hubungi dengan Nabi dan Nabi tulis sapa. Serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Ini nadhira, sebagai beri berita ngeri dan amarah kepada orang-orang yang diraka, orang kafir, orang yang
Tak mesti terima ajaran Allah. Nabi tak ada bangkap, tak ada paksa mana-mana orang memeluk Islam. Tapi Nabi, siapa ajaran, orang nak terima, terima. Orang tak mesti terima pun tak ada gapo. Itulah dasar. Siapa sahaja yang mengaku katanya dia pendakwah, dia menyeru manusia, maka jangan paksa manusia. Tapi royaklah berita baik dan amarah. InsyaAllah, setiap orang apabila dia ngajar, dia ceramah, dia khutbah, dia baca kitab atau tak baca kitab, semua tu adalah dasar hak ni belakang ni. Dasar mubashiran wa nadhira. Iaitunya ambil dasar Nabi, siapa ajare, ambil ajare, apa ni? Ambil dasar Nabi, siapa ajare Allah kepada manusia. Nota kaki 140. Ayat ini serta tiga ayat yang berikutnya menerangkan tugas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh ayat saat ini lah. Mari pula ayat 40 ni, wada'iyan ilallahi biiznih, dan juga sebagai penyeru, pendakwah. Nah, Nabi lah orang yang menjadi orang utama sekali pendakwah. Pendakwah ni maknanya penyeru manusia. Alhamdulillah, kita orang Islam ni sepatutnya jadi pendakwah belakang. Mengikut kadar yang kita kuasa. Siapa ada ilmu banyak mana, tolong-tolong royak, tolong-tolong siapa. Tapi jangan royak benda salah, benda silap, benda yang geleweng tak kena, jangan. Bucerak tu. Katanya kita betul, benar, dan benda yang kita tahu tu, sepatut dah royak kepada orang. Maka kita royak. Siapa, tolong siapa. Terutamanya orang-orang alim, orang yang ada ilmu, mengikut qadar masing-masing juga. Walaupun orang ada ilmu dah kadang-kadang apa ni, kuasa dia, amnat dia ataupun kebolehan dia, memang hak ni Allah Taala bui tak serupa bagi setiap orang. Setengah-setengah orang alim di segi ilmu banyak tapi kecek tak boleh. Kecek lagi mana? Dia nak seru, nak kecek dengan orang, nak royak kat orang, tak pandai nak atur perkataan. Setengah-setengah orang kita tengok pandai kecek. Tapi ilmu tak ada belah mana ni. Ha gitulah Allah Taala bui tak sama. Setengah-setengah orang pandai menulis kitab dia banyak. Tapi dia kecek dengan orang, dia dakwah, dia ceramah, dia apa? Tawa, tak sedar. Ha ni Allah Taala bui tak serupa belaka tiap-tiap orang. Kita nak jadi mata tahan dia kan. Pas orang-orang ni tidak ada sempurna di dalam hidup dia 100% pada semua tiap-tiap perkara, tak ada. Kadang-kadang panah bijak di segi ni tapi kurang di segi lain. Gitulah kita pakak-pakak ambil banyak-banyak orang mari beripung belaka, pakak jadi pendakwah, pakak jadi penyeru agama Allah di atas muka bumi. Alhamdulillah. Dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Nah, itu dia panggil siraj. Siraj artinya lampu suluh. Munira yang ceroh, yang menyinari. Alhamdulillah. Ni orang tok belakang ni nama budak-budak, nama anak-anak Munir, Siraj. Jalan belakang. Nak jadi masuk dengan apa? Ayat-ayat Quran yang Allah Taala royak ha Nabi. Alhamdulillah, tu adalah Nabi. Seorang lagi pesan juga kepada Nabi, wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu Nabi ni banyak dia cengkau di kepada orang-orang beriman. Kelebih hega tu goning go tu kan dia duk royak. Ha orang berime, ha amale, satu padu, persaudaraan, dan banyak lagi yang Nabi sebut hubungi dengan umat dia sampai hari kiamat. Dan Nabi ada sebut juga semua umat, tiap-tiap umat yang berpegang dengan agama dan duk beramal lagi dengan ajaran Allah, tak ada kira di negeri mana, tempat mana, orang yang duduk di atas jalan yang betul semua ni duduk di dalam ayat ni belakang. Wabashiril mu'minin. Lepas kita semua
adalah bersaudara. Walaupun kita tak kenal saudara kita, negeri lain, tempat lain, tapi mereka itu semua adalah sedaging saudara dan seagama belaka. Siapa yang sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara kita. Jadi nan fan kasih saya itu jadi sungguh. Jangan baloh, jangan retak. Jangan pecah belah. Inilah yang kita duk nak daripada ajaran Allah, jadi pak patibat. Serah sungguh di dalam cara hidup. Lepas tu nak buat macam mana? Kena wis saleh. Ini saya rekah. Nabi royak beberapa perkara. Salah satu daripadanya, aku nak wis tahu kepada kamu satu perkara. Apabila kamu buat, nescaya Allah Ta'ala akan jadi kamu ni kasih saya. Nabi sebut akhir sekali, afshus salama bainakum. Hendaklah kamu wis saleh. Sebarkan saleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang okay, apa jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu daripadanya. Lepas tu pakat-pakat doa. Walaupun gu kita orang tu, dia tak ada segapa lagi kepada kita, tapi kita berdoa kepada dia. Alhamdulillah. Ini tanda katanya, kita kasih saya dan adanya irak hubungi di antara kita sesama orang-orang Islam. Apa tu lagi? Kepada Nabi SAW, kita ni sepatutnya berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ikutlah. Dalam bentuk yang Nabi royak katanya selawat lagu mana, maka kita selawat macam itulah. Itu cara dia. Paling betul sekali dan tidak ada khilaf. Banyakkanlah kita selawat kepada Nabi. Siap malam, siap pagi, petang. Dan waktu mana-mana pun boleh kita selawat kepada Nabi. Sama ada secara fardi ataupun secara peribadi sore-sore ataupun secara ramai-ramai, mengikut kaifiat dan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni Nabi boleh pesene, maknanya menerima pesene daripada Allah Taala yang Allah ayat katanya wa basyiril mu'minin. Basyir artinya berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Gapo? Sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar dari Allah. Limpah kurnia ni maknanya kelebihan. Keuntungan, kebaikan dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Kita orang Islam ni boleh pahala sokmo. Duk saja tu boleh pahala. Masya-Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala tak putus-putus. Tapi niat molek, hati molek, fikiran molek, amalan molek. Berjuru. Ni kakah-kakah orang Islam belaka, zahir dan batin, wujadilah molek. Setiap masa, setiap tempat kita molek semua. Jangan niat katanya kita nak jadi orang deraka, orang yang lawa Allah dan Rasul. Begitulah. Nabi selalunya beri berita gembira kepada kita ni. Buku-buku saya yakin katanya orang nulis hubungi dengan kelebihan orang mukmin. Masya-Allah. Kalau dah kita tengok so buku-buku yang ditulis oleh orang Arab atau orang bukan Arab, memang kita berasa semangat. Dah kita jadi orang Islam, kita boleh dengar, boleh baca hak Nabi beri berita gembira kepada kita. Apatah lagi Allah Ta'ala royak di dalam Quran katanya kelebihan bagi orang-orang Islam ni adalah sebagai berikut surah 3, 4, 5, 6, 7 sampai beratus kelebihan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Nah, saya sebut sikit-sikit je ni. Kita ambil air semayah dah. Kita ambil air semayah, dosa kita luruh habis. Kita mari ke masjid. Jalan kaki kau naik sikar, kau naik kereta motor kau ikut, boleh pahala sokmo. Duduk dalam masjid niat iktikaf, boleh pahala. Duduk dalam masjid dikira supaya dengan kita duduk semaya, walaupun kita duduk saja. Pas jari orang nak duduk saja, kecuali dia tak orang yang mengatuk, dia tidur. Tak, itu tak ada, tak ada apa yang mengatuk. Tapi kalau sekiranya orang duduk saja dalam masjid, dikira orang itu supaya dengan duduk dalam semaya. Senyum kok orang. Senyum. Bukan wisalah tak.
dia kira pahala sedekah. Jabat salih, siapa-siapa jabat salih pergi tangi dosanya luruh. Di antara dua orang tu. Apatah lagi di antara saudara-saudara kita. Nah, kita wisalih kepada dia, jabat salih, tanya khabar. Allah, banyak pahala boleh kepada kita. Buat kebajikan, berasa nak buat kebajikan, boleh 10 kuk, tak apa dah. Bismillah, 10 kuk. Orang minta khairat kau, peti khairat masjid untuk anak yatim kau, gapa kau, bismillah. Boleh pahala banyak, boleh katakan tiap-tiap, tepat tiap-tiap masa, kita ni diampun dosa. Diberi pahala. Pakai kalau kita buat tanya, nak gapa lagi lebih hadap ni? Kena berasa mujur dan terima kasih banyak. Allah Ta'ala we jadi kita orang Islam ni. Oh, kalau dia orang siya kata, cuk di. Mak. Tak tahu nak royak. Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang Islam ni. Kena berasa mujur. Cukup banyak. Sebab kita tengok, ramai di kalangan orang seluruh dunia tak boleh hidayah. Duk gelak gelemak. Tuhan tak buka pintu hati kepada dia untuk faham Islam, untuk reti Islam, untuk masuk Islam. Padahal cerdik belana, bijak. Sampai ke setengah-setengah kita orang-orang Islam rakyat katanya, kalau dia ni masuk Islam kali maju kali. Misal. Ha, sebab kita ada tengok cerdik bijak dia tu. Tapi hak sebenarnya kita kena berasa pumcai. Kita sebagai orang Islam, lepas tu pakat orang Islam ni pakat cerdik belakang. Pakat cerdik, pakat patena belakang. Jangan duduk back to law, tak ada sistem, tak ada nizam, tak ada peraturan, tak ada. Jangan. Kita pakat patena. Nak patena sore, kadang-kadang kita tak pandai. Tak pandai nak royak katanya, witi patena. Lagu mana? Mari kita pakat. Pakat hijau ramai-ramai, pakat mari gabung tangi, mari. Orang hok maju dah, pakat tarik. Orang hok tak maju. Marilah pakat-pakat maju belakang. Bu jadi kesatuan umat Islam kita ni, bangun dan nampak katanya, hebat. Duduk di mana sahaja, kita adalah peneng dia. Itulah umat Islam seluruh dunia. Akhir sekali, hok ni larangnya. Larang yang Allah Ta'ala, larang Nabi dan larang umat. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Sebut al kafirin pun kita gambar dah. Sebut munafiqin jelah. Tu hai raya pada awal ni, wala tuti'. Jangan kamu taat patuh setia. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mu jadi bengyek nalu dah. Kita dengan orang kafir, kita dengan orang munafik. Bengyek lah ke mana? Artinya peretoh benar yang katyeng dengan agama, dengan molek dah. Saya takut jadi fitnah gapo hak saya kecek ni. Saya nak royak katanya benar hak pasal katyeng dengan agama lek witi ciwit orang Islam. Orang Islam sama sekali tak boleh patuh kepada orang kafir dan orang munafik. Chatin. Jangan dia gelomok. Capo dak tahu gapo kita dengan orang-orang kafir. Setengah-setengah orang kafir dia reti, dia faham katanya, hak ni orang Islam tak boleh buat. Orang ni, hak ni pasal ni orang Islam tak boleh kau ruam, tak boleh duduk sekali, tak boleh kau piti. Dia reti. Tapi duduk di orang Islam kita sendiri yang kurang faham, apa tu? Hidup dia tu pasal-pasal itu dah. Pasal nak bag kafir, bag gelomok sekali. Itu tak ada lah. Pasal apa nak pergi cuik dia? Mung orang Islam. Ha? Kalau dia kita kecek pasang kampung-kampung, mung orang Islam. Tapi buat apa duduk pasang kafe? Ha? Pah, kalau teruk lebih pada tu lagi, pedah gapo mung jadi orang Islam. Tapi hidup mung, supah habis-habis dengan kafe. We ada sikit. Yek katanya mung orang Islam. Akidah Islam. Amalah Islam. Inilah Tuhan royak kepada Nabi ni sebagai model pentuayang tadi. Jangan taat kepada orang kafir dan munafik. Wada' adzahum. Soal lagi. Dan janganlah hiraukan, usikkan dan celaan mereka. Ha tu. Orang kafir ku gapo-gapo, jangan takut. Kecek lagu ni. Bahaya belakang, tapi tak ada arah. Saya kena kecek, saya kena royak.
Orang kafir ku, orang kafir ugup gotu go ni gotu. Jangan takut. Sebab tu di kalangan orang-orang Islam ni kena adanya apa? Kekuatan dan persediaan. Tak boleh lemah orang Islam. Gitulah. Ni ayat Quran di dalam suratul Ahzab 48. Akhir sekali, watawakkal 'alallah. Serta berserahlah kepada Allah memelihara keadaanmu. Dah kita triumphom siap dah, maju dah, gagah dah, go to goni masya-Allah. Maka serah kepada Allah. Allah Taala nak wi benar, nak wi halah, nak wi kita ni dapat kejayaan go to goni ataupun kita nampak halah, tapi di sisi Allah Taala kita kena yakin belaka, katanya kemenangan tetap ada pada Islam. Tetap ada kepada orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah walaupun nampak mati guling mati, tapi di sisi Allah Taala mereka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Sebab tu ayat belum pada ni kita baca dia, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Sengah-sengah orang tu sudah pun mati dah, sudah pun jalan dah tugas tanggungjawab dia, Allah Taala ambil dah nyawa dia. Tapi ada setengah-setengah orang lagi masih lagi duk tunggu. Duk tunggu ke apa? Duk tunggu kiu dan duk tunggu tugas tanggungjawab yang dia nak jalan. Alhamdulillah, ni orang-orang Islam. Masa panjang dah. Lebih dah. Lebih 5 minit dah. Maka saya tangguh dulu dah ayat ni. Insya-Allah kita ada tumpuk tambah lagi di dalam tafsir yang nak ulama-ulama nak sebut lagu mana hubungnya dengan seguguh ayat ni sebagai semangat kepada umat Islam semua, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.